Nomor 13. Total penjualan suatu barang, R, merupakan perkalian antara harga dan permintaan, atau ditulis R sama dengan HX. Jika fungsi harga adalah 40 min 0,5x dalam ribuan rupiah, dan range dari x adalah dari 1 sampai 70, total penjualan maksimum sebesar. Pertama, kita tentukan fungsi harga dulu. Fungsi penjualan, ya. Nah, R ini, total penjualan, adalah fungsi H dikalikan X. Jadi, ini 40X dikurangi 0,5X kuadrat. Agar ini menjadi maksimum, ya, grafiknya seperti ini. Kalau koefisien di depan X kuadrat itu minus, maka grafiknya sedih. Nah, nanti akan ada titik maksimum di sini. Titik maksimum terjadi saat gradien sama dengan 0. Dan gradien itu sama dengan turunan pertama. Jadi turunan pertamanya ini harus sama dengan 0. Ya, jadi biasanya simbolkan y aksen ya, tapi kali ini di sini karena r ya r aksen. Maka r aksen atau gradien ya ini harus sama dengan 0. Ini kalau diturunkan menjadi 40, ini kalau diturunkan menjadi 0,5 kali 2 adalah 1 ya. Ini min x berarti. Ini sama dengan 0, maka X sama dengan 40. Terjadi maksimum apabila X kita masukkan 40. Nah, nilai maksimumnya tinggal masukkan saja. H sama dengan 40 dikurangi 0,5 kali 40. Nah, ini dimasukkannya bukan ke sini, tapi ke sini ya. R harusnya, bukan H. Nah, ini hampir salah. Nah, ini ngapusnya kebanyakan ini. Harusnya ini, maka R ya, nilai maksimum dari R ya, bukan dari H. Nah, ini 40 kali 40 ya dikurangi 0,5 ya, 0,5 ini agak error sedikit ya, 0,5 kali 40 kuadrat ya, sama dengan 40 kali 40 ya. Nah, 40 kuadrat. 40 kuadrat dikurangi setengah 40 kuadrat tinggal 0,5 ya. Ya, 0,5 kali 40 kuadrat. Ya, sama dengan 0,5 atau setengah ya. Tulis 1/2 aja, nyoretnya lebih mudah nanti. Ya. 1/2, 40 kuadrat 4 kali 4 16. Nolnya ada 2. Nah, ini kita coret dapat 8. Jadi ini 800. Ya, cuma di sini ada keterangan dalam ribuan. Tinggal nambahkan ribu di sini. 1, 2, 3. Ini adalah jawabannya. Kita lihat jawabannya adalah yang D. Ini pembahasan untuk nomor 13.